Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini kita berada di Dewan Sultan Iskandar bersempena sesi raptai untuk Majlis Convocation ke-56 Universiti Teknologi Malaysia. Kelihatan para graduan dan ibu bapa turut sama menjayakan majlis untuk sesi raptai pada pagi ini. Kenangan manis yang saya lalui di sini ialah ketika berjumpa dengan rakan-rakan yang bukan sahaja dari Malaysia, malah daripada luar negara. Itu saja. Okey, soalan yang kedua, apakah cabaran ketika belajar kat sini? Apakah cabaran yang dilalui? Cabarannya ialah ketika diberi tugasan oleh para pensyarah yang tugasan yang diberikan memang bertahap di luar kotak lah, bukan tugasan-tugasan biasa. Okay, kenangan manis saya pula for UTM. I have a lot of friends who are from different country, which is India, Mauritius and China. Okay, so when I'm sit inside them, so I even collaborate with them, so I get some ideas from them and knowledge. So we are collaborating and do some work, especially when I'm doing in GBE. GBE is one of the subject that we should take, which is global business environment. Inside that, we need to collaborate and lot of things from the members and group members. So from there, I can get a lot of knowledge from them. So it's make me happy to get this kind of friends and study at the UTM, because they provide a lot of facility. Some more they will provide a better facility, which is the classrooms. The some more in my faculty they provide some food, which is a delicious food. I can say the very very delicious food. So that's all. Okay, and second question is, apakah cabaran saudara Rohish ketika belajar? Pada saya cabaran saya, so I'm working in Perkeso. So the class was conduct every Saturday. It's 8 to 10. So the cabaran for me is in Johor, the cuti is like Friday and Saturday. So since we are working in Johor, so our holiday is very different. So my class is conduct on every Saturday. So after I finish, I should go back. So somehow I depend on the public transport. So it make me a cabaran, but I'm lucky I finished my master within 1.5 years. So it make me cabaran. Yeah. What about sweet memories here? Where are you studying here? I've had quite a couple of good memories. I did my master's here, and now I'm coming to do my convocation for PhD also. I met some pretty wonderful people here. I joined the ISEC organization. I happened to take part in the chess team, the UTM chess team, trained with them. Been on trips with my sponsored from my faculty, Department of Quantity Surveying. And I've also had the opportunity to meet scholars from around the world when going to conferences, seminars. We've had Prof. Flanagan from the UK, Reading University, Prof. Jennifer White, Prof. Anumba, Professor George Ofori from National University of Singapore. Yeah, these have all been nice experiences, and I believe this, armed with this knowledge, I could really achieve a lot in future. And the last question is, I think, what's your next plan after this? My specialty is in building information modeling, so I'm looking towards possibly, I'm open either way, either the industry or in academia. I've had a couple of job interviews with National University of Singapore, and I'm also looking forward to other universities across the world. And if I could get into the industry, I would like to look into how the industry can better adopt BIM, especially in developing countries and upcoming countries where BIM is being utilized. Then also in academia, possibly look into including BIM in their curriculum and making sure the future graduates are equipped with BIM, knowledge of BIM for the industry. Kenangan manis ketika belajar ni sebab dapat banyak kawan. Lagi satu pengalaman belajar ni sebab kita tak banyak dapat peluang belajar. So bila dapat peluang belajar ni,
Kita rasa best lah belajar kat sini sebab dia punya infrastructure semua bagus. Dapat kawan lah. Apakah perancangan adik Ash selepas ni? Kalau sebenarnya saya nak sambung belajar degree dalam teknologi architecture ataupun bekerja dalam bidang seni bina kalau boleh. Okay, perasaan saya untuk menghadapi hari esok ni sudah semestinya lah. Sebagai seorang graduan memang inilah hari-hari yang kita tunggukan. Iaitu perasaan saya sangat teruja. Teruja setelah 2 tahun. Sebelah 2 tahun saya berkorban dengan pelbagai bentuk cabaran yang saya hadapi. Dan pada hari esok memang hari yang saya nanti-nantikan bukan saja saya, bahkan kawan-kawan saya sudah tentunya. Okay, selaku seorang guru dan juga seorang pelajar sarjana, separuh masa mungkin terdapat cabaran yang dilalui oleh puan. Okay, sudah tentu saya sekini sudah bekerja iaitu sebagai seorang guru. Sudah tentu banyak cabaran sebagai seorang guru. Pada waktu pagi saya pergi sekolah mengajar sebagai seorang guru, manakala petang pula saya menghadiri kelas. Oleh itu cabarannya tentu sekali dari sudut masa. Pertama sudut masa kerana saya berasal daripada Keluang nak sampai ke UTM ni memakan masa yang agak lama dengan keadaan kondisi badan kita yang agak keletihan setelah bekerja. Kemudian kita pergi ke kelas, memberi sepenuh perhatian tumpuan, ruang fokus. Kemudian bila balik menghadapi cabaran di jalan raya, akhirnya sampai ke malam, itu dari sudut masa. Kemudian hanya rehat sedikit. Esoknya pagi terus bekerja sebagai seorang guru. Jadi bagi saya cabaran sudut masa sangat sangat besar ertinya. Okay, alhamdulillah lah. Esok hari yang kira ditunggu-tunggulah bagi seorang graduan kan. Untuk kata perasaan gembira, perasaan yang tak boleh nak terungkap dengan kata-kata. Hanya kita yang boleh merasainya. Dengan belajar selama 2 tahun tu, semuanya tu kira berbalaslah pada keesokan harinya. Sangat gembira lah, itu perasaan saya. Sebagai seorang guru dan juga pelajar separuh masa, mungkin ada cabaran yang dilalui oleh puan selama belajar di UTM? Ya, ada beberapa cabarannya lah. Yang pertamanya cabaran dari segi masa. Okay, bila masa kita bekerja sebagai part time, okay, saya seorang guru, dan waktu kita nak ke kelas, ke kuliah tu, okay, ada masa-masanya yang kita kena korbankan masa untuk kita nak meeting kat sekolah tak dapat ikut, okay, kursus ke apa ke. Okay, kemudian perjalanan kita dari saya dari Pontian, dari Pontian ke UTM pun mengambil masa juga. Dan kesesakan lalu lintas dengan banyak kereta, lori, sampai cermin kereta saya tu dah 2 kali juga kena tukar. Sebab apa ni batu-batu lori tu kan dia melantun ke cermin kereta kan. Itu cabaran juga tu, dari segi kewangan juga kan. Okay. Dan cabaran seterusnya ialah masa kita untuk bersama keluarga. Okay, mungkin terhad jugalah. Okay, sebab kita ada nak kena siapkan TC, assignment, datang kuliah dan sebagainya lah. Okey, itulah antara-antaranya. Okay, peranan saya seperti mana konvo yang lepas, membantu dari segi protokol dan juga jemputan lah untuk VIP untuk menghadiri majlis convocation pada kali ini. Selain daripada jemputan dan juga protokol, kita juga membantu dari segi persiapan seating atau seating arrangement kepada VIP, iaitu Chancellor, Pro-Chancellor, Nap-Chancellor dan juga LPU yang lain. Dari segi tempat duduk, kalau kita dapat lihat dalam bilik ini antara bilik menunggu yang kita akan susun. So dari segi protokolnya kita perlu melihat kedudukan setiap tempat duduk lah, macam nak chancellor di mana, LPU di mana dan chancellor di mana lah. Kalau kita dapat lihat, selain daripada tempat duduk juga kita ada buat arrangement untuk senang gambar. Kita kena make sure bahawa keadaan bilik ini menepati standard yang diminta oleh protokol istana lah. Okay, baik. Cabaran seperti mana kumpul-kumpul yang sebelum ni juga ialah kita nak mendapatkan jawapan perkesan kehadiran bagi tamu yang kita dah jemput. Sometimes mereka lewat untuk respon. Ada juga yang menambah bilangan jemputan.
Contoh macam satu kad kita boleh jemput untuk dua orang, tapi kadang dia bawa lebih daripada dua lah. Jadi itu cabaran yang kita terima, tapi kita akan cuba bantu untuk menyelesaikan atasnya dengan baik lah, untuk make sure mereka datang ke UTM dengan apa tu, hati yang senang dan tanpa ada masalah apa-apalah. Okey, okay. Soalan terakhir daripada saya. Okey, adakah ada aktiviti pelestarian yang diterapkan pada majlis convocation pada kali ini? Okey, untuk aktiviti pelestarian kita masih menggunakan inilah amalan lestari sebagaimana mana konvo yang lalu. Untuk kali ini kita menghadkan dari segi bilangan jemputan untuk majlis convocation dari segi penggunaan dari segi menu yang kita kena pakai untuk tetamu jemputan, juga kita mengikut kesesuaian dan juga inilah menepati dengan kehendak pelestarian tu. Maksud tidak berlebihan lah, ikut kesesuaian tapi tidak terlalu memang mudah untuk menyediakan menu tersebut lah. Sumbangan saya, saya daripada bahagian keselamatan UTM akan memastikan perjalanan di dalam dewan ni lah, maknanya flow untuk daripada VIP sampai ke pergerakan ibu bapa lah, sepanjang convocation ni berjalan lancar. Cabarannya dari segi inilah, kita nak memastikan setiap ibu bapa dapat inilah tempat petak parkir yang mencukupi. Itu antara cabaran utamalah, sebab kita ni di tengah-tengah lah kita punya dewan dan dikelilingi oleh fakulti, terutamanya waktu bekerja. Itu yang paling mencabar bagi anggota keselamatan sendirilah, dalam memastikan semua ibu bapa tetamu dapat parkir yang mencukupi. Kita di unit perhubungan alumni dengan apa ni usaha dan kita punya inisiatif, kita memberi cenderahati cenderahati kepada para graduan yang apa ni convocation pada tiap-tiap tahun. Kita akan bagi cenderamata, cenderahati sebagai satu kita kata penghormatan ataupun sebagai satu kita punya inisiatif yang terbaik untuk mendekati graduan dengan UTM. Jadi dalam kerja-kerja ataupun tugas-tugas penyelarasan ni, kita kena ambil perhatian bahawa semua graduan dapat menerima, dapat pergi ke unit perhubungan alumni untuk menerima, dan kita ada satu sistem yang boleh updating untuk maklumat-maklumat graduan. Jadi itu secara ringkasnya lah. Kalau kita lihat cabaran yang kita dapat ataupun kita selalu pelorehi daripada usaha ataupun kerja-kerja yang kita jalankan, ialah yang pertama cabarannya ialah macam mana ataupun bagaimana kita nak menarik hati para graduan ni supaya dia merasai ataupun dia rasa bahawa dia adalah sebahagian ataupun dia adalah orang-orang yang penting dalam UTM walaupun dia telah graduan. Ya, walaupun telah graduan, dia kena ambil perhatian bahawa UTM sentiasa di hati mereka. Jadi kita kena pastikan bahawa semua graduan mesti datang. Saya katakan mesti datang ialah bila masa lagi dia nak datang ke UTM dengan mengambil cenderahati yang kita telah sediakan. Jadi semuanya kena pastikan bahawa langkah-langkah yang telah diambil oleh unit perhubungan alumni, seperti kita punya promosi, kita punya banner, kita punya edaran, berada di dalam tahap yang maksima sehinggakan graduan yang hadir tidak merasakan dia tercicir ataupun tidak dapat mengambil cenderahati. Jadi itu kita kena pastikanlah secara keseluruhan. Saya rasa Setakat ni sumbangan saya dalam convocation ialah bertugas sebagai jurucara dan pengumum nama graduan sejak tahun 1999 sehingga kinilah. Cabarannya antaranya ialah dalam melaksanakan tugas ni, kita perlu memastikan menyebut nama graduan dengan betul dan tepat. Ada masanya kadang yang paling susah kadang graduan international lah, graduan antarabangsa, dan dengan itu kadang-kadang
masalah teknikal juga adalah salah satu cabaran lah, sebab kadang-kadang bila masalah teknikal, dengan itu kita mengadakan plan C. Plan C tu di dalam dewan lah. Ya, alhamdulillah saya telah melaksanakan tanggungjawab ni, telah diberi tanggungjawab sebagai pengacara Majlis Convocation sejak tahun 1994, iaitu pada hari ini kira-kira 22 tahun lah, alhamdulillah. Kali ini juga dan juga sebelumnya juga, kita telah juga mendapatkan telah ada juga pengacara-pengacara yang baru yang turut dapat memberikan sumbangan bagi menjayakan Majlis Convocation ini, dan insyaAllah dengan bakat-bakat baru yang ada ni dapat juga kita tampilkan untuk memberikan sumbangan yang besar dalam menjayakan Majlis Convocation UTM. Bagi jawatankuasa pengacara majlis dan juga pengumum nama graduan ni, antara cabaran-cabarannya adalah masalah-masalah teknikal, tapi kita dapat elakkan masalah teknikal yang berlaku, misalnya nama tidak dipaparkan di skrin dan sebagainya, tapi ianya dapat diatasi dengan pelbagai plan, iaitu plan C. Kita jawatankuasa penyelaras turut menempatkan beberapa jurucara di lokasi-lokasi tertentu bagi menampung situasi ini, bagi mengatasi situasi ini ketika berlaku. Terima kasih. Sumbangan saya lah ya, bersama tim Bilik Konti, adalah untuk memastikan kelancaran Majlis Convocation yang dilangsungkan pada setiap tahun, untuk memberi satu imej yang baik kepada para ibu bapa dan juga graduan UTM. Bagaimana pula dari segi cabaran? Cabaran kami adalah untuk memastikan program dapat dijalankan dengan lancar dan baik, dan memberi kepuasan kepada para ibu bapa dan graduan, kerana ini merupakan hari yang amat berharga dan bermakna untuk mereka. Saya ditugaskan untuk jadi sebagai kru untuk membaca Iqra. Jadi pada pendapat saya secara peribadinya, sangat bagus UTM mengadakan tradisi ini, yeah. Sebabnya di dalam satu majlis, kalau di awal-awalnya dibacakan atau diperdengarkan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan dengan harapan majlis itu mendapat rahmat dan barakah Allah, mudah-mudahan. Jadi secara peribadinya saya sangat menyokong, dan kalau boleh tradisi ini dikekalkan dan ditambah baik lagi insyaAllah pada masa akan datang, insyaAllah. Amin. Okay, saya bertugas sebagai jawatankuasa multimedia. Saya sebenarnya bermula dari CICT Cik Nizam, mulai naik tahun 2004. Ada orang nak cari awak ni. Sehingga Nizam, sekarang lah saya bertugas di bahagian paparan slide Cik nama Nizam, naik untuk graduan. Sana. Okay. Dari segi cabaran, mulai 2004 tu, sebab saya dari 2004 hingga sekarang, banyak juga cabaran yang saya lalui lah, terutamanya dari peralihan sistem graduan, dari sistem lama kepada sistem graduan, baru, yang mana dulu menggunakan sistem lama kita tak ada plan A, tak ada plan B. Jadi sekarang ni saya rasa macam ada perbezaan, yang mana yang ada dalam dewan, mohon bila menggunakan sistem naik baru sekarang, kita ada backup plan. Kalau ada masalah gangguan sebentar je, macam sistem down sekejap, so kita ada pengacara yang akan backup untuk membaca nama graduan semasa naik itulah. Okay, tugasan yang utama di dewan ni adalah untuk mengeluarkan teks di skrin. Jadi paling penting teks mesti dah tepat. Tepat, dan kita, saya bertanggungjawab memastikan teks daripada database tu dikeluarkan pada skrin yang tepat lah, 100% tepat. Mana kita kena pastikan semua peralatan komputer yang digunakan, integration dengan sistem broadcasting yang disediakan oleh fakulti pendidikan itu mestilah bekerja dengan baik. Cabaran tu mula-mula saya ambil sistem ni memang dah ada masalah. Lepas tu pada masa tu pengarah CICT supaya saya mencari solution untuk menyelesaikan masalah, untuk memaparkan teks di skrin secara live. Yang cabaran ni adalah pasal communication ni secara live, bukan secara rakaman. Jadi kita kena tepat lah dia punya teks dengan nama student, dengan teks yang tambahan lagi
mana tu kan tepat. Kalau tak tepat tu kita yang bertanggungjawab lah.